Orang ramai dan mangsa banjir dinasihati agar mematuhi arahan pihak berkuasa dan agensi penyelamat ketika banjir melanda. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora berkata, sebilangan masa banjir dilihat seperti tidak prihatin dan kurang memberi kerjasama ketika arahan berpindah dikeluarkan. Situasi itu berlaku susulan sikap segelintir manusia yang membuat keputusan saat akhir. Hussein menambah polis berkolaborasi dengan pelbagai agensi penyelamat dan mengatur gerak anggota serta aset pada tahap maksimum dalam membantu mangsa terjejas. Pun demikian, atas penerangan jelas yang diberikan tentang bahaya ataupun kemudaratan air banjir ini, maka masalah ini dapat diatasi oleh pihak agensi penyelamat, khususnya polis Diraja Malaysia. Dan nasihat saya kepada warga ataupun orang ramai, khususnya di daerah Kota Tinggi, agar mematuhi arahan dan juga papan tanda amaran yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa ketika musim banjir melanda. Setiap pegawai dan anggota telah pun diberikan tugas mengikut kawasan hotspot banjir dan juga pembahagian zon bagi mengenal pasti kawasan serta memudahkan lagi operasi menyelamat dijalankan. Pembahagian zon ini melibatkan 3 buah zon, iaitu zon Kota Tinggi, zon Bandar Tenggara dan zon Pengerang, yang melibatkan 13 buah balai polis di dalam pentadbiran IPD Kota Tinggi.